Udah nak, tolong dimatiin nak. Tolong dimatiin. Ntar. Yang gede sekalian. Ajam. Udah nak, tolong matiin nak. Penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube hobinya Ayah Azam. Akhirnya sampai pada membersihkan mesin dari GL Pro. Sangat capek sekali Kak, ternyata membersihkan mesin GL Pro. Mesin yang sangat kotor ya. Dari membongkar, di video lalu sudah saya perlihatkan bagaimana saya membongkar, melepas blok seher yang karatan dengan seher yang karatan. Nah sekarang saya membersihkannya dan alhamdulillah menurut saya ya ada beberapa bagian yang masih bisa diselamatkan. Ya di sini saya tidak mengejar horsepower, mengejar speed, mengejar torsi atau kompresi ya Kak ya. Yang saya kejar adalah bagaimana motor ini bisa menyala dahulu. Seperti itu. Jadi motor menyala, mesin menyala dan motor bisa jalan. Nah, di sini sudah dilihat, Kakak bisa lihat seher bisa bergerak. Nah, bagaimana saya membersihkannya? Ayo kita tonton. Jadi waktu itu malam hari Kak ya. Saya tuh kalau malam kadang atau malah sering ya berpikir gitu loh. Untuk mencari ide, mau tidur itu berpikir mencari ide gitu. Nah, malam itu saya berpikir bagaimana ya caranya supaya blok ini bisa kepakai lagi. Meskipun ya tidak sesempurna blok baru ya. Tapi setidaknya dia bisa dipakai lah gitu. Karena yang saya targetkan adalah mesin menyala.
saya nggak mencari performa, saya nggak mencari horsepower, ya. Saya nggak mencari speed, saya mencari motor menyala dan bisa dipakai jalan dulu. Nah, saya mendapat ide seperti ini. Ya, awalnya memang karatnya saya amplas halus pelan-pelan gitu ya. Sampai karatnya agak hilang, baru saya gosok dengan kain. Ya, alhamdulillah. Ya, meskipun ada beberapa masih. Ya, ini tidak akan bisa hilang ini. Tapi ya, alhamdulillah. Bisa bersih gitu. Kita coba ke sehernya apakah masuk, bisa naik turun atau enggak. Yang pasti target saya mesin menyala dulu. Mesin menyala dulu. Nanti kemungkinan besar dikasih ke yang paling ahli ya. Untuk meningkatkan performance motor itu, GL Pro itu supaya supaya bagus gitu. Kita coba blok sehernya ya kak ya, masuk nggak ke sehernya. Tapi yakin saya masuk sih. Kalau masuk, berarti tinggal dibersihkan. Dan dirakit lagi. Harusnya masuk sih. Masuk kak, gerakannya juga bagus, sip deh. Berarti selanjutnya cleaning ya, pembersihan kerak-keraknya ini. Ini sudah saya bersihkan kemarin. Wah, seharian kak di depan sampai saya mabuk bensin. Harusnya sih pakai solar, cuman saya nggak punya mobil solar, mau beli di pom bensin malu. Ya, ini pekerjaan yang menjemukan tapi membutuhkan ketelitian kak. Dikerjakan saja pelan-pelan. Ya, membersihkan blok ini. Nanti pasti idenya bawa aja ke sunblasting, bawa aja ke sini gitu kan. Biarkan aja dikerjakan sama orang lain gitu. Ya, sebenarnya sih semuanya seperti itu kak. Kasih aja ke orang lain gitu kerjakan. Tapi ini kan tantangan kak. Ya, dari sisi saya tantangan lah, kerjakan sendiri. Mumpung ada motor yang bisa dijadikan bahan pembelajaran. Dan itu yang utama. Dan yang berikutnya alasan saya ya, saya nggak punya duit kak. Makanya kak, jangan di skip-skip kak nontonnya ya. Ya, kalau bisa iklan-iklannya juga ditonton, biar saya punya modal untuk menyelesaikan GL Pro saya ini. Ya, begitu deh pokoknya. Kakak bisa lihat ya, mesin ini sudah mengkilat ya, sudah bersih. Ya, dengan amplas halus, Scott Bright, yang sikat kawat itu loh kak, belipet ngomongnya. Sikat kawat. Kawat untuk nyuci piring itu kak, untuk gosok apa panci itu ya, tutupi tepinya. Ini juga saya Scott Bright. Magnet-magnet yang berkarat juga ternyata bisa dibersihkan. Ini juga bisa dibersihkan sampai engkolnya pun saya bersihkan, ternyata masih bisa. Dan saya cuman tinggal perlu beli karetnya saja. Blok-blok ini rapi semua. Seharusnya sih paling enak di sunblasting ya, lalu di chrome gitu, atau di powder coating. Tapi sini saya nggak fokus ke sana dulu, mesin menyala dulu tuh yang saya pengen. Nih,
sehernya bergerak ya kak ya, bisa dilihat dengan dari dekat nih. Ya kemungkinan sih ya, hal terburuk adalah kompresinya berkurang. Tapi itu diabaikan dahulu aja. Nah di sini dilihat bloknya ini belum saya bersihkan ini. Kelihatan banget kan? Apa namanya yang sudah dibersihkan dan yang belum. Nah selanjutnya bagian-bagian lainnya. Ini bukan blok, ini tutup silinder ya, tutup atas ya. Nah kita lihat dulu bagian lain-lainnya. Ah ini rokok masih menyala. Oke, saya taruh dulu tripodnya dengan baik. Nah ini sedang saya garap ini kak. Ini sedang saya garap. Ini sepertinya sudah agak kocak noken asnya. Tuh. Noken as sama sekarang seharusnya sudah pakai ini ya kak ya, apa? Biring ya, dua sisinya. Ini setahu saya seperti itu. Ini baru saya sempat bersihkan dalemannya. Kemarin buluk banget. Ini belum bisa saya copot. Ini sudah rapi. Nah, sebelah sini nih, sirip-sirip ini sangat capek sekali nih. Ya, mudah-mudahan mesin motornya bisa menyala. Ini juga sudah saya bersihkan. Ini juga blok tutup samping ya. Dan yang ini. Nah. Ini harus di paint remover nih. Ternyata masih ada catnya. Satu persatu saya bersihkan kak untuk bagian mesinnya. Uts, copot. Mudah-mudahan habis ini rapi sambil menggarap rangkanya nanti. Seperti itu kak. Merestorasi mesin atau memperbaiki mesin adalah pekerjaan yang sangat presisi kak. Seperti yang sebelumnya saya pernah bilang, saya nggak ada pengalaman tentang internal combustion ya. Mesin internal combustion atau mesin pembakaran dalam. Saya nggak ada pengalaman, makanya saya di sini belajar. Saya juga berterima kasih dengan kakak-kakak yang memberikan saya ide atau masukan. Benar-benar kakak jempol banget deh. Nah, di sini saya nggak bisa ngebut. Harus pelan-pelan, satu persatu dipekerjakan. Kalau otak lagi cuntel, ya berhenti dulu, seperti itu. Dan disinilah, merestorasi mesin itu sangat melelahkan, Kak. Sangat-sangat melelahkan. Lebih enak mengelas rangka, memperbaiki rangka, memasang shock breaker dan lain sebagainya daripada merestorasi mesin. Ya ampun, tangan sampai apa ya? Ya karena jangan sampai komponen-komponennya itu rusak gitu loh. Kalau rusak, itu berarti duit gitu. Ya. Oke kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kak ya. Dan apapun yang terjadi pada kakak saat ini, senang, susah, sakit, ataupun sehat, tetap satu hal, jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi restorasi mesin, tiba-tiba dapat kejutan kak. Nih, kucing saya beranak sampai 5 ekor. Harusnya 6 ekor. Ini di carport ini melahirkannya. Mati satu. Satu. Hey Lola. Satu, dua, tiga, empat, lima. Hey, kamu tahun ini 2 kali hamil. Anakmu mati semua. Hamil lagi. Langsung gak ada jeda. Saya jadi nggak sempat mensterilisasi kamu. Sudah ya, habis selesai menyusui, disteril ya. Disteril, biar nggak hamil terus. Umurmu tuh udah 7 tahun ya. Udah 7 tahun. Ya, jangan genit sama kucing lain ya.